Apa sebenarnya Nabi? Ida, apabila, kapan? Na'asa. Ya, na'asa itu ngantuk. Ngantuk, le. Itu manusia, le. Ya. Yang tidak mengantuk, siapa, le? Allah la ta'khudhuhun sinatun wa la nawm. Hendaklah dia tidur selagi sholat, ngantuk. Ngantuk, ne? Kan manusia itu berkadang. Dilarang oleh Rasulullah. Fanyakun ta'alih hendaklah dia tidur. Artinya dia tidak boleh menyiksa dirinya. Ibu dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk genetik, tapi dalam bentuk akidah. Dalam bentuk akidah. Radhiyallahu anha ridha Allah terhadap beliau. Kata beliau, siapa Aisyah? Adalah bahagian dari as-sabiquna awwaluna minal muhajirina wal ansar. Generasi pertama, ya, generasi terbaik dari kalangan umat Islam yang dilegalitaskan oleh Allah dalam Quran, yang dinamakan apa? As-sabiquna al-awwalun. Allah, ya. Apa sebenarnya Nabi? Idza, apabila, kapan? Na'asa. Ya, na'asa itu ngantuk. Ngantuk, le. Itu manusiawi, le. Ya. Yang enggak mengantuk, siapa, le? Allah. Allah la ta'khudhuhun sinatun wa la nawm. Rasulullah azza wa jalla tidak terjadi pada Allah, ma. Sinah. Ngantuk. Adik ngantuk, kan muam. Apalagi bobo. Ngantuk, bobo. Itulah sempurnanya Allah. Tapi sempurnanya rasiman. Ngorok. Wah, Yusolli sedangkan dia lagi sholat. Waktu wahalnya. Fal yarqud, hendaklah dia tidur. Selagi sholat, ngantuk. Ngantuk, ne? Kan manusia itu berkadang. Dilarang oleh Rasulullah. Fal yarqud, lantai, hendaklah dia tidur. Artinya dia enggak boleh menyiksa dirinya. La yukallifullahu nafsan wa la turku bi aydikum ila tahlukah. Hak mata itu harus dibayar. Wa kullu syai'in haqqun. Setiap sesuatu ada haknya. Hak mata kan itu ngantuk lah. Ngantuk itu nikmat bagi Allah. Itu tanda orang sehat. Yadhhaba anhu sampai ngantuknya lenyap. Dan berudah tidur, ya. Kemudian an-naumu hatta yadhhaba anhu an-naumu sampai dia tidur istirahat. Fa inna kalau sekiranya dia memaksakan diri juga sholat, ini dua-dua pilihan nih, sholat kan penting nih. Ini yang mengaku dengan sholat malam. Kenapa maksudnya sholat malam? Karena ada hubungan dengan tidur. Wa minal awal layli idha yaksha wa nahari idha yajalla. Allah jadikan malam sebagai apa? Pak Andi, apa? Pak Arif. Yaksha, bukan yaksha, misalnya selimut. Masya Allah, mantel. Yaksha. Ini menyangkut dengan sholat malam ini. Coba lihat. Wa huwa na'isun sedangkan dia dalam kondisi apa? Ngantuk. Bagaimana? La yadri la'allahu. Boleh jadi dia enggak paham lagi. Dia enggak tahu lagi dia. Karena ngantuk, ngantuk berat. La'allahu boleh jadi sesungguhnya mudah-mudahan dia yadhhabu. Dia meminta yastaghfiru ampunan pada Allah. Apa yang terjadi? Fayasubbu nafsahu.
lalu dia mengutuk sampai mengutuk dirinya, mencela dirinya. Nih, coba lihat kata-kata sab wala tasubbu. Kamu jangan mencela Tuhan orang agama. Kenapa Quran Pak Arif ya ahli ayat-ayat berapa? Enggak boleh kita mencela apa nama tasubbu itu, mencela ketuhanan yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa lakum dinukum? Sudah. Nah, begini. Jadi boleh jadi dia meminta ampun, apa yang terjadi? Dia mencela dirinya. Jangankan demikian aja, sebagai contoh yang paling dekat kemarin waktu sholat maghrib baca surah An-Nahl aja keselip. Kenapa? Lapar, makan. Hal-hal yang apa yang bisa mengganggu kekhusyukan kita sholat. Makanan hidangan sudah terhidang, makan dulu. Habis makan ngantuk. Habis makan ngantuk tidur lagi. Macam-macam ni. Kalau ngantuk lagi tidur pak. Tidur pak. Ini berbahayanya ini. Ini. Sudah bangun, bapak sudah bangun, tidur, pak. Ini berbahaya ini. Apa maksudnya? Hah? Enggak tahu saya. Coba kan sendiri. Bapak, Ali memang maunya dia. Tidur, pak. Tidur lagi.